يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kita lanjutkan kajian kita Mufkul Hadis, sebuah kitab yang dituliskan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, sampai bab ataupun sampai halaman 31 untuk cetakan kitab yang anda miliki ataupun yang ana share di layar monitor, bisa dilihat saat di layar monitor. Ikhtisar hadis. Kata ikhtisar ini terpakai juga dalam bahasa Indonesia, dikenal dengan istilah ikhtisar ataupun ringkasan. Dalam bab mustalahil hadis ada pembahasan khusus masalah hari ini, tentang masalah apakah diperbolehkan meringkas ataupun mencuplik hadis Rasulullah SAW. Artinya kalau meringkas maka tidak disebutkan hadisnya secara utuh,
hanya diambil bagiannya, misalkan hadis innamal a'mal binniyat wa inna likulli imrin ma nawa ila sampai akhir hadis terakhir, hanya diucapkan innamal a'malu binniyat saja. Apakah diperbolehkan ataukah tidak? Di sini para ulama berbeda pendapat ya ikhwas sekalian. Para ulama berbeda pendapat, tapi jumhur ulama memperbolehkan masalah ikhtisarul hadis dengan syarat-syarat tertentu. Afwan sebelumnya, apakah suara di ikhwan ataupun di akhwatnya bisa terdengar dengan jelas ataukah tidak? Mohon diinformasikan di grup masing-masing, bagian di ikhwan ataupun di akhwatnya. Jazakumullahu khairan. Tunggu dulu. Apakah suara bisa ditangkap dengan jelas? Jadi para ulama ataupun jumhur ulama, rata-rata ulama memperbolehkan adanya peringkasan suatu hadis ataupun hanya mencuplik sebagiannya. Mencuplik sebagiannya. Tapi dengan syarat-syarat tertentu, nanti insya Allah yang akan kita sampaikan, ataupun kita bahas, yang dituliskan oleh Syekh Musaimin dalam kitab beliau, Jazakumullah Khairan. Alhamdulillah suara jelas untuk di bagian ikhwannya. Untuk yang di bagian akhwatnya belum ada, alhamdulillah jelas. Jazakumullah Khairan. Jazakillah Khairan Ummu Abdillah. Jazakillah Khairan. Bismillah. Jadi para ulama memperbolehkannya, termasuk Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau menyebutkan di beberapa tempat dalam hadis beliau tentang suatu hadis, misalkan hadisnya adalah hadis panjang, beliau ambil satu bagian di satu bab tertentu, kemudian dipisah bagian yang lain di bab yang lain yang lainnya. Ini adalah Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau berarti beliau termasuk ulama yang memperbolehkan adanya ikhtisarul hadis bisyurutin, dengan diadanya beberapa syarat. Kalau Imam Muslim rahimahullah, beliau menyebutkan hadis-hadisnya secara lengkap. Kalau panjang, beliau tulis panjang, tidak ada yang diringkas. Sehingga di antara pertimbangan ulama-ulama al-Maghribah, ulama-ulama Maroko, ulama-ulama yang sebelah barat sana, mereka lebih, kalau dibuat perbandingan nih, kalau jumhur ulama kan mengatakan bahwa level hadis al-Bukhari itu berada di atasnya Imam Muslim. Tapi untuk ulama-ulama Maghribah, ulama-ulama di Maroko sana ataupun belahan barat dunia sana, mereka lebih mengedepankan Sahih Muslim daripada Sahih Al-Bukhari. Artinya Al-Qur'an, kemudian Sahih Muslim, baru kemudian Al-Bukhari. Rahimahumullah jami'an. Kita bacakan insyaallah yang dituliskan oleh beliau dalam bab ini. Ta'rifuhu, kemudian hukmu. Kalau ta'rifuhu berarti definisinya, kemudian hukmu berarti adalah hukum-hukumnya. Kemudian yang poin A, ikhtisarul hadis, definisinya bagaimana? Adalah ayyuhadzafa rawihi au naqiluhu syai'an. Sebentar, ayyuhadzifa. Ya hadzifa, kita buat maklum saja. Ayyahdzifa rawihi aw naqiluhu syai'an minhu. Kalau seorang perawi itu membuang ataupun menghapuskan, tidak mengikut sertakan sebagian hadis dari serangkaian hadis, berarti tidak dituliskan secara sempurna, hanya diambil bagian tertentu, kadang-kadang tergantung suatu bab, sehingga yang diambil adalah potongan hadis yang menyangkut bab itu saja. Sedangkan yang tidak menyangkut bab tersebut, maka tidak dicantumkan dalam hadis yang dia tuliskan. Kemudian perhatikan yang poin ba, wala yajuzu illa bisyurutin khamsah. Peringkasan atau ikhtisar suatu hadis itu tidak diperbolehkan kecuali kalau memenuhi 5 syarat. Seandainya syarat 5 ini tidak terpenuhi, maka tidak diperbolehkan motong-motong suatu hadis. Taqti'ul hadis, ahadis tidak diperbolehkan. Kecuali nanti misalkan ada penjelasannya ataupun diberikan kode tertentu, tentu bahwa hadisnya itu adalah terpotong. Ini kita perhatikan syarat yang disampaikan oleh para ulama, kemudian dituliskan Syekh Musaim rahimahullah dalam kitabnya. Yang pertama,
Alla yukhilla bima'na al-hadis. Ini syarat yang paling penting. Hendaknya pemotongan tersebut, penghapusan ataupun peringkasan suatu hadis itu jangan sampai mencederai ataupun mengurangi makna suatu hadis. Jangan sampai nanti berbeda jangan sampai hadisnya tidak bisa difaham ataupun hikmah di dalamnya tidak bisa dimengerti ataupun hukum yang dituliskan di dalamnya tidak bisa difahami, tidak bisa disimpulkan. Misalkan di sini, kal istisna sebagaimana membuang istisna. Istisna itu apa? Adalah pengecualian dalam serentetan suatu hadis. Ataupun contoh-contoh simpelnya begini ya ikhwas kalian. Sebelum kita bacakan contoh-contoh yang disebutkan oleh beliau. Misalkan kita mengatakan ataupun dalam contoh-contoh bahasa Arab adalah ja'al qaumu kulluhum ataupun ja'atul labu kulluhum. Semua mahasiswa dia telah datang. Illa Zaidan, kecuali si Zaid. Illa Zaidan ini adalah pengecualian. Jadi semua mahasiswa telah datang kecuali si Zaid. Artinya si Zaid tidak termasuk mahasiswa yang masuk dalam kelasnya saat itu. Sehingga beda nanti penilaian yang diberikan oleh seorang dosen kepada mahasiswa yang hadir sama mahasiswa yang tidak hadir. Sehingga kalau seandainya istisnanya ini, pengecualiannya dihilangkan, maka si Zaid dia enggak berhak aslinya. Dia tidak berhak untuk mendapatkan nilai kehadiran. Tapi berhubung istisnanya tidak dimasukkan, pengecualiannya tidak dimasukkan, misalkan ja'al qaum, ja'al tullab, tanpa disebutkan illa Zaidan, maka si Zaid dia mendapatkan sesuatu yang tidak menjadi hadiah. Itu adalah konsekuensi kalau seandainya dalam suatu susunan perkataan yang di dalamnya ada istisna ataupun pengecualian, tapi kemudian pengecualiannya tidak diikutkan, sehingga dengan diperbolehkan dalam suatu hadis saat disebutkan dalam suatu hadis ada istisnanya, ada pengecualiannya, maka wajib hukumnya satu serangkaian hadis tersebut untuk disebutkan semuanya. Istisnanya tidak boleh untuk dibuang, tidak boleh untuk dibuang. Kita langsung ke arah contohnya. Kita perhatikan, kita langsung ke arah contohnya. Kita bacakan satu poin istisna, satu poin, kemudian kita berikan contohnya. Langsung kita berikan contohnya. Kita perhatikan, ini la tabi'uz zahaba bizahabi illa mislan bimislin. Kita perhatikan, la tabi'uz zahaba bizahabi. Tidak diperbolehkan menjual emas dengan emas. Illa mislan bimislin, kecuali sama timbangannya. Kalau kita perhatikan pada lafaz la, pada kalimat ataupun pada jumlah pada hadis la tabi'u, kata Rasulullah SAW di sebuah hadis sahih, la tabi'u zahaba bizahabi illa mislan bimislin. Ini hadis sahih. Di situ ada istisnanya, ada pengecualiannya. Mana? Yaitu lafaz illa mislan bimitlin. Itu adalah pengecualiannya. Ini wajib hukumnya untuk disebutkan. Kata illa mislan bimitlin tidak boleh hanya diucapkan la tabi'uz zahaba bizahabi. Tidak boleh sebuah emas dijual dengan emas. Tidak boleh. Ini sistem barter nih. Tidak boleh. Kalau tidak disebutkan pengecualiannya, maka nanti merubah hukum. Padahal diperbolehkan tukar emas dengan emas, tapi dengan satu syarat, harus sama timbangannya. Kalau 1 gram, maka dengan 1 gram juga. Jadi artinya bahwa istisna itu wajib hukumnya untuk disebutkan dalam suatu hadis, tidak boleh dipotong di bagian istisnanya saja ataupun istisnanya enggak disebutkan. Kemudian yang berikutnya, yang di atasnya
Masya Allah. Kita perhatikan yang di atasnya tadi ada, Masya Allah, halaman berapa tadi? La haula wala quwwata illa billah. Ini afwan. Ini yang pertama tadi ini adalah kal istisna. Sebagaimana istisna ini yang halaman 19 yang baris terakhir tadi ini adalah di antara contoh suatu hadis yang diringkas itu diperbolehkan asalkan tidak mencederai makna-maknanya. Yaitu yang mencederai makna contohnya bagaimana adalah kalau seandainya istisna-nya itu dibuang, ini sudah disebutkan, sudah tadi contoh sudah kita sebutkan. Kemudian yang berikutnya adalah al-ghayah. Al-ghayah itu, ghayah itu adalah target terpenuhi ataupun tujuannya. Dalam artian nanti dalam bahasa Arab itu ada penyebutan kata hatta. Penyebutan kata hatta ataupun mempunyai makna sehingga, mempunyai makna sehingga. Saat disebutkan makna sehingga di situ dan di situ mempunyai arti ghayah, maka hatta dan juga lafaz setelahnya tidak diperbolehkan untuk dibuang. Sebagai contohnya, dalam perhatian ini adalah contoh yang kedua. La tabi'u samara. Tadi ini yang contoh pertama, la tabi'u zabi tadi masalah istisna. Kemudian la tabi'u samara hatta yabdua salahuhu. Jadi tidak diperbolehkan menjual buah-buahan ataupun menjual buah sampai layak ataupun sampai nampak kelayakannya, sampai nampak kelayakannya. Jadi kata hatta ya berdua solahwa dia adalah ghayah. Sampai kapan nih kita nggak boleh menjual buah-buahan ini? Adalah sampai buah tersebut memang layak ataupun memang nampak kelayakannya, layak untuk dijual, layak untuk dijual. Jadi nggak boleh dibuang. Hatta yang dua solah uang nggak boleh. Hanya disebutkan la tabi'u tsamara. Tidak boleh kalian menjual buah-buahan. Ini bagaimana ini? Biar maknanya sempurna, maka disebutkan nanti pembatasan kapan kita nggak boleh menjual buah-buahan ini adalah sampai nanti buah tersebut pas ataupun layak untuk apa di sini layak nampak kelayakannya. Ini berarti sistem ijon itu nggak diperbolehkan nebas buah-buahan ataupun nebas padi dari awal. Ini misalkan padi baru ditanam ataupun baru masih berupa biji-bijian yang hijau ataupun yang gabahnya berupa gabah yang masih hijau. Kemudian penjual datang kepada pembeli, "Pak, saya tebas semuanya ini. Saya beli semuanya satu sawah Bapak ini padinya." Ini belum bisa dimanfaatkan apa-apa. Tidak bisa dimanfaatkan apa-apa. Dan nanti kalau seandainya hal ini dilanggar, maka berpotensi akan ada suatu timbul konflik antara penjual sama pembeli. Sehingga umat Islam diwanti-wanti diberi pesan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masalah hal ini agar diperhatikan. Biar tidak terjadi suatu konflik antara penjual sama pembeli. Karena kenapa? Konfliknya itu dari mana? Adalah saat misalnya nanti gagal panen, yang dirugikan adalah penjual, pembelinya. Kalau pemborong atau pembelinya ini dirugikan, nanti kadang-kadang dia protes kepada penjualnya ataupun pemilik gabah atau pemilik padinya. Ataupun toh misalnya akan timbul suatu penyesalan dalam hati penjualnya kalau misalnya ternyata hasil panen saat itu, saat sawahnya ataupun saat tanamannya telah dijual sebelumnya, sebelum masa panen pada umumnya, saat masih hijau sudah dijual, ternyata hasil panennya berkali-kali lipat daripada panenan biasanya. Timbul penyesalan juga di hati pembeli, penjualnya. Sehingga akan timbul suatu konflik antara penjual sama pembeli. Sehingga Nabi Muhammad SAW di sini, beliau memberikan suatu pesan, la tabi'u tsamara hatta yabdua salahu. Jadi tidak diperbolehkan menjual buah-buahan sampai nampak kelayakannya.
Ini hadisnya ya ikhwan, hadisnya adalah hadis sahih. Hadisnya hadis sahih. Kemudian yang poin berikutnya la yaqdiyanna. Perhatikan. Ini yang poin berikutnya adalah walhal. Kita perhatikan. Ini tadi di halaman 19. Tadi kan termasuk contoh di antara hadis yang diringkas tapi enggak boleh untuk diringkas. Ada ataupun dibuang bagian tertentu yaitu bagian istisna dan juga bagian ghayah. Dan yang ini yang ketiga ini adalah bagian hal. Hal itu apa? Adalah keadaan. Mempunyai makna keadaan dalam meta bahasa Arab nih. Istisna, ghayah, hal, syart semua adalah istilah tata bahasa Arab. Jadi hal di sini adalah apa? Adalah suatu keadaan. Suatu keadaan. Sekarang kita lihat contohnya yang disampaikan Nabi Muhammad SAW yang mana beliau mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, la yaqdiyanna hakamun baina ithnaini wa huwa ghadban. Ini hadis diriwayatkan oleh sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu beliau menulis surat kepada anaknya yang berada di Sijistan. Beliau mengatakan, ente jangan memberikan suatu keputusan kepada dua orang, jangan ngasih suatu hukuman ataupun keputusan ke antara dua orang sedangkan ente dalam keadaan marah. Karena aku mendengar Rasulullah SAW beliau telah bersabda, la yaqdiyanna hakamun baina ithnaini wa huwa ghadban. Rasulullah beliau bersabda bahwa la yaqdiyanna hakamun, tidak diperbolehkan seorang hakim memutuskan suatu perkara antara dua orang, wahwa ghadban, sedangkan dia dalam keadaan marah. Kita perhatikan dalam bahasa Arab ini wahwa ghadban itu adalah jumlah haliyah. Wawunya adalah wawu haliyah, wawu hal yang memiliki arti sedangkan dalam keadaan. Sedangkan dalam keadaan. Jadi seorang hakim, seorang juru putus tidak diperbolehkan dia itu memutuskan suatu perkara yang mana saat dia memutuskan suatu perkara tersebut dalam keadaan marah. Karena dia berpengaruh terhadap keputusannya. Berpengaruh terhadap keputusan-keputusannya. Sehingga ada khilaf di antara para ulama masalah marah ini. Apakah kalau seandainya suami marahnya terhadap seorang istri saking marahnya sehingga tidak tersadar apa yang terjadi di kanan dan kiri-kirinya, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa tidak sah tidak jatuh tolak-tolaknya saat suami menjatuhkan talak kepada istri saat dia dalam keadaan marah yang sangat parah sehingga tidak sadar apa yang terjadi di kanan kiri-kirinya. Jadi masalah marah dalam masalah keputusan juga sama. Seorang hakim dia tidak diperbolehkan dalam syariat agama Islam untuk memberikan suatu keputusan sedangkan dia itu dalam keadaan marah. Berarti kata wahwa ghadban itu enggak diperbolehkan untuk dibuang dalam hadis ini. Karena kenapa? Karena itu adalah ruang pembatas kapan seorang hakim itu dia tidak diperbolehkan untuk memutuskan suatu perkara. Kalau seandainya cuma dipotong di bagian layak dianna hakamun, itu berarti ya ikhwah harakatnya hakamun ay hakimun. Hakamun itu bukan hukmun tapi hakamun bi fathatain. Haknya difathahkan, huruf kaf juga difathahkan. Kalau seandainya cuma dipotong layak dianna hakamun baina ithnain, seorang hakim enggak diperbolehkan dia memberikan suatu keputusan antara dua orang. Terus bagaimana? Apa fungsinya hakim kalau seandainya dua orang datang kepada dia minta keputusan? Ternyata yang dimaksud Nabi Muhammad SAW di situ itu adalah wahwa ghadban. Wahwa ghadban yaitu saat dia dalam keadaan marah. Sehingga pembatas yang berupa kata, yang berupa hal ataupun keadaan ini, keadaan marah ini, itu wajib hukumnya untuk disebutkan dalam hadis ini, tidak cukup untuk dicuplik di bagian la yaqdiyanna hakamun baina ithnaini saja, tapi wajib untuk disebutkan semuanya, la yaqdiyanna hakamun baina ithnaini wa huwa ghadban. Alhamdulillah cukup sekian saja ikhwah sekalian yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Nanti pekan depan insyaallah kita masih ada beberapa menit, sebentar. Kita tambah satu poin lagi ya, ikhwan. Berarti ya,
Yang keempat, sebentar kita lihat teks hadisnya, teks yang dituliskan oleh Syekh Muslimin. Perhatikan. Kal istisna wal ghayah wal hal wasyart. Ini yang keempat nih. Yang keempat syarat ataupun susunan dari suatu syarat itu tidak diperbolehkan untuk dibuang. Syarat itu apa? Misalkan dalam bahasa Indonesia ini, jika hujan turun, maka saya akan mengambil jemuran. Jika hujan turun, maka saya mengambil jemuran. Jadi perkataan jika hujan turun ini disebut sebagai suatu syarat. Disebut sebagai susunan syarat dalam bahasa Arab. Dan syarat dalam bahasa Arab ini pun tidak diperbolehkan untuk dibuang. Enggak diperbolehkan untuk dibuang. Misalkan adalah ataupun hasil dari syaratnya atau masyrutnya. Sesuatu yang disyaratkan juga enggak boleh dibuang. Sebagai contohnya adalah ini contohnya, na'am idzan hiya ra'atil ma. Kata na'am idzan hiya ra'atil ma artinya apa? Itu adalah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau ditanyai oleh Ummu Sulaim tentang kalau seandainya ada seorang wanita dia itu mimpi basah. Allah alam, kaum wanita mimpi basah atau enggak? Tapi di sini ada hadisnya. Kalau seandainya ada seorang wanita dia mimpi basah, apakah hal alaihil ghusl? Apakah wajib bagi dia untuk mandi ya Rasulullah? Kemudian beliau menjawab, na'am idza hiya ra'atil ma, ya. Dia wajib mandi kalau melihat air sucinya ataupun melihat Allah namanya apa ya, lagi-lagi namanya sperma. Kalau melihat spermanya ada basa di sana, melihat air di sana. Kalau seandainya ya akhwat ataupun ya ikhwah sekalian, hadisnya hanya disebutkan na'am saja saat ditanya, wahai Rasulullah, apakah seorang itu wajib untuk mandi di saat lagi bermimpi basah? Kalau Nabi Muhammad cuma menjawab iya saja, tanpa disebutkan kata iza dan setelahnya tadi itu, maka saat wanita mimpi, bermimpi ini, gak pandang apakah melihat basah-basah ataukah tidak, pokoknya bermimpi berhubungan dengan seorang lagi laki-laki. Maka kalau cuma dijawab na'am saja, maka semua wanita yang bermimpi bertemu dengan seorang laki-laki, apakah dia sampai keluar ataukah tidak, maka wajib hukumnya untuk mandi. Kalau seandainya perjawaban Nabi Muhammad SAW hanya diputus, dicuplik sampai kata na'am saja. Padahal bukan begitu. Jadi seorang wanita dia itu wajib untuk mandi saat dia itu melihat air, idza ra'atil ma, maksudnya melihat spermanya. Kalau seandainya enggak melihat saat bermimpi berhubungan intim dengan seorang laki-laki, tapi enggak keluar air spermanya, maka bagaimana? Maka tidak wajib mandi. Kalau seandainya dihilangkan iza, kata iza hiya ra'atil ma, kalau seandainya dihilangkan, maka akan merubah makna, merubah hukum 100%. Sehingga yang termasuk hal, suatu kata yang tidak diperbolehkan untuk dibuang dari hadis Nabi Muhammad SAW adalah di saat dalamnya hadis tersebut terdapat suatu syarat. Yaitu dalam hadis ini contohnya adalah kata iza hiya ra'atil ma. Allahu a'lam, sampai di sini saja insyaallah ya akhwat saya, ikhwas sekalian. Semoga yang kita bahas pada pertemuan singkat kali ini membawa manfaat fid dini wa dunia wal akhirah. Semoga menambah pengetahuan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita semua insyaallah. Semoga kehidupan kita dan semua keturunan kita diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum absen silakan untuk menuliskan absennya.